Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara semua. Senang sekali dapat beribadah bersama Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di tempat masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, kami ingin menyampaikan beberapa fakta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian minggu ini, 19 Februari 2023, pelayanan firman disampaikan oleh Pendeta Adi Neto Kristanto. Yang kedua, kebaktian kaula muda hari ini dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Meski diperuntukkan bagi kaula muda, namun juga terbuka bagi umat dari seluruh jenjang usia. Yang ketiga, kelas katekisasi tahun 2023 akan diselenggarakan mulai bulan Maret 2023. Umat yang berusia minimal 15 tahun, yang belum baptis dewasa ataupun sidi, dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti katekisasi. Pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023. Kelas katekisasi dimulai tanggal 5 Maret pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom. Link akan kami berikan menyusul. Yang keempat, persidangan Majelis Jemaat bulan Februari diadakan pada hari ini, Minggu 19 Februari 2023 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi anggota jemaat yang hendak menyampaikan masukan dapat mengirimkannya melalui Sekretaris Majelis Jemaat. Yang kelima, memasuki masa Prapaskah, maka kebaktian Rabu Abu akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian warta pada minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca melalui WhatsApp grup Warta GKI Kedoya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu pagi hingga malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pada minggu ini kita merayakan Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi ini diperingati sebelum perayaan Rabu Abu. Kata transfigurasi berarti perubahan bentuk atau rupa atau penampilan yang berkaitan dengan keagungan dan kemuliaan. Peristiwa transfigurasi merujuk kepada peristiwa pertemuan Yesus dengan Musa dan Elia di atas gunung, di mana pada waktu itu Yesus dimuliakan dengan disaksikan murid-muridnya yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Makna peristiwa transfigurasi Yesus ini merupakan penegasan dari peristiwa Yesus dibaptis dan penderitaannya dalam rangka mewujudkan karya keselamatan Allah bagi manusia dan dunia. Kebaktian Minggu Transfigurasi hari ini mengambil tema Dengarkanlah Dia. Marilah kita bersama mengatur dosa di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam hidup ini terkadang kami terjebak di dalam rutinitas yang ada. Kesibukan sekolah, kuliah, pekerjaan, rumah tangga, bahkan kesibukan di dalam pelayanan. Sehingga hidup ini mengalir begitu rupa, sampai-sampai kami tak menyadari bahwa sudah kehilangan makna. Rutinitas itu membuat keseharian kami terasa hambar, hidup terasa terhenti, tak banyak perubahan positif yang berarti. Semua itu bisa terjadi karena kami enggan untuk mendengar sapaan dan seruan-Mu di tengah kehidupan kami. Ampunilah kami yang telah mengabaikan-Mu bahkan melupakan-Mu. Enggan untuk mengambil waktu untuk mendalami firman-Mu ataupun hidup bersekutu dalam doa. Kini kami rindu Tuhan mendengarkan sapaan dan seruan-Mu. Biarlah sapaan dan seruan-Mu membangkitkan kembali makna kehidupan kami. Amin.
Berita anugerah terambil dari surat Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22 yang menyatakan demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai bagi kita. Di hatiku, di hatiku, di hatiku melimpah sukacita. Di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Silakan duduk untuk kita. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Marilah kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh hadir dalam kebaktian ini, boleh mengikuti kebaktian ini dari rumah atau tempat masing-masing kami berada, dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan juga merenungkan bagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya di Minggu Transfigurasi ini kami beroleh peneguhan atas firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Menjadi momen bagi kami untuk menghayati kembali makna kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap hati kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu, dan kami saat ini siap untuk mendengarkan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap hati kami, menerangi kami dan menuntun kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami
hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-17. Sampai ayat 1 sampai 9. Matius 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silahkan duduk. Tema pada kebaktian minggu hari ini adalah dengarkanlah dia. Hari ini kita merayakan bersama-sama Minggu Transfigurasi. Ya, perayaan Minggu Transfigurasi ini kurang dikenal, kurang terkenal, lebih dikenal Pasca, Natal, Prapaska, Advent, atau bahkan Rabu Abu. Namun Minggu Transfigurasi ini menjadi suatu minggu yang penting untuk menandai nanti ini kita mau memulai yang namanya Prapaska. Besok hari Rabu tanggal 22 kita merayakan Rabu Abu. Di situ dimulainya masa Prapaskah kita, masa penyangkalan diri kita, masa pertobatan kita. Dan
Minggu Transfigurasi ini adalah minggu sebelum kita bersama-sama menyambut Rabu Abu atau menyambut masa Prapaskah itu. Kata transfigurasi, Bapak Ibu, itu berasal dari bahasa Latin, yaitu transfiguratio. Kata transfigurasio ini berasal dari dua kata. Yang pertama kata trans, yang berarti perubahan. Yang kedua kata figura, yang berarti rupa atau penampilan. Ya, ada perubahan rupa atau penampilan. Enggak hanya sekedar rupa, ketika dulu saya kurus, sekarang saya berisi. Bukan hanya sekedar dulu saya hitam, sekarang saya putih. Transfigurasi yang dialami oleh Yesus bicara soal hal yang supranatural. Jika kita terjemahkan lengkap, ya, kita memahami makna transfigurasi yang dialami oleh Yesus, yaitu sebagai perubahan rupa atau penampilan Yesus dalam kemuliaan. Jadi bacaan yang tadi kita baca dalam bacaan Injil itu bicara soal perubahan rupa yang terjadi pada Yesus menjadi sesuatu yang sangat supranatural, dan tidak hanya pada dirinya tapi sekeliling Yesus itu menjadi sesuatu yang berbeda. Hal supranatural itu terjadi pada waktu itu. Nah, sebagai orang Kristen yang merayakan Minggu Transfigurasi, kita harus tahu apa sih maknanya Minggu Transfigurasi. Kenapa orang Kristen, kenapa GKI merayakan Minggu Transfigurasi? Karena enggak semua gereja merayakan Minggu Transfigurasi ini. Gereja Kristen Protestan, GKI, Gereja Katolik Roma merayakan Minggu Transfigurasi. Banyak gereja yang lain tidak merayakannya. Nah, sebagai GKI yang merayakan Minggu Transfigurasi, apa sih makna dari Minggu Transfigurasi ini? Yang pertama, kejadian ini untuk menjawab pertanyaan siapakah Yesus itu. Kehadiran Yesus di dunia, di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada saat itu membuat orang bertanya-tanya, siapa toh Yesus ini? Siapakah dia? Siapa Yesus itu? Kalau orang mau terima Yesus, orang akan bertanya, kenapa saya harus terima Yesus? Emang siapa Yesus itu? Nah, peristiwa Minggu Transfigurasi ini merayakan jawaban dari pertanyaan ini. Siapakah Yesus itu? Di dalam Matius 16 ayat 13-14, perikop sebelumnya atau ayat sebelumnya gitu ya, di pasal 16 ayat 13-14 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, jadi memang pada waktu itu udah banyak orang yang mempertanyakan siapa Yesus itu. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi isu tentang jati diri Yesus, siapa Yesus, pada saat itu booming, lagi heboh. Dan Yesus bertanya, kata orang, siapa aku ini? Ayat 15-16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi, tadi kan sudah menjelaskan apa kata orang, tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini? Nah, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu kata Petrus di dalam pasal 16. Dan kita akan tahu perjalanan Petrus, bahwa Petrus pun yang mengatakan seperti ini bisa menyangkal Yesus. Untuk menjaga ya, supaya Petrus enggak jatuh, kalau bisa enggak jatuh dalam pencobaan itu, Yesus mengajak beberapa murid termasuk Petrus ini dalam
pasal 17 ayat 1. 6 hari kemudian dari ketika Yesus bertanya tentang kata orang siapakah aku ini? Kata kamu siapa aku ini? Seminggu kemudian, ya, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Yesus dekat dengan mereka. Dan Yesus tahu karakter ketiga murid ini, termasuk yang namanya Petrus, yang sangat reaktif ini. Kemudian disitulah menjadi momen di mana Yesus meneguhkan apa yang pernah dikatakan Petrus. Engkau adalah Mesias. Menjawab pertanyaan banyak orang melalui sebuah peristiwa yang namanya transfigurasi ini. Pada waktu itu kira-kira 25 km dari daerah Filipi itu ada Gunung Hermon. Ya, Gunung Hermon itu atasnya ada saljunya. Tapi kayaknya enggak mungkin kalau sampai di atas puncak gunung yang ada saljunya. Mungkin masih di sekitar kaki-kakinya yang masih bisa dipijak, yang masih aman. Yesus kemungkinan ada di sini bersama dengan murid-muridnya. Karena gunung yang lain jaraknya hampir 70 km lebih. Ini adalah gunung yang paling dekat, Gunung Hermon. Kemungkinan peristiwa itu terjadi di sana. Yesus menunjukkan siapakah dirinya. Ada jawaban yang selama ini dicari-cari orang. Dan Yesus meneguhkan jawaban siapa Yesus. Seorang Mesias itu. Musa memberikan hukum Taurat. Ya, perintah Tuhan pada waktu itu juga berada di gunung. Gunung menjadi tempat yang dipahami sebagai tempat di mana Allah hadir. Seperti di Indonesia pun sampai hari ini beberapa tempat di gunung itu kan diagungkan gitu ya, dikultuskan atau menjadi tempat yang dianggap suci. Saya sering kali liburan ke Dieng. Nah, Dieng itu banyak candi. Zaman dahulu kala Dieng menjadi tempat orang untuk beribadah. Ada perguruan begitu ya, sekolah keagamaan Hindu yang pada waktu itu ada di sana. Menjadi tempat yang dianggap Dieng itu kan dari kata Hyang gitu ya. Tempat di mana Tuhan itu ada di atas gunung itu. Ini mirip sama. Memahami pada waktu itu bahwa orang-orang Israel memahami kehadiran Allah itu ada di atas gunung. Pada zaman Musa Allah bisa hadir ya, hadir di tengah-tengah Gunung Sinai. Yang kedua, peristiwa transfigurasi ini. Pada waktu itu kemuliaan Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus melalui sebuah peristiwa yang supranatural tadi. Matius 17 ayat 2 dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Yesus naik ke gunung lalu dia mengalami perubahan wajah. Menjadi terang, wajahnya menjadi bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kalau di dalam Injil Markus, dia mengatakan di ayat pasal 9 ayat 3, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaiannya seperti itu. Lukas mengatakan ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Sedangkan Injil Yohanes, Injil yang paling muda, mengatakan dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Keempat Injil menunjukkan bahwa peristiwa transfigurasi ini terjadi dalam diri Yesus. Allah menunjukkan kemuliaan melalui Yesus Kristus. Perubahan terjadi, sesuatu yang enggak dialami oleh manusia, yang mustahil dialami oleh manusia.
Saya kalau naik gunung bukan cahaya, bercahaya kulit saya. Hitam gitu. Transfigurasinya jadi hitam, jadi gosong. Tapi Yesus naik ke atas gunung. Kemungkinan malam hari pada waktu itu dan dia menjadi terang. Kalau dikatakan Yesus sebagai terang dunia itu tidak hanya sekedar simbol. Yesus pernah mengalaminya sendiri. Bahwa dirinya pernah bercahaya. Bajunya pun bercahaya. Gak hanya sesuatu yang untuk menggambarkan metafor. Tapi itu pernah terjadi memang. Melalui peristiwa transfigurasi ini. Lalu yang ketiga maknanya. Yaitu menyatakan janji keselamatan digenapi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bahwa pada waktu itu ada kehadiran dua nabi. Musa dan Elia. Kita tahu Musa mati, sudah dikuburkan. Elia naik ke surga. Pada waktu itu dua nabi ini bisa hadir. Yang lihat gak cuma Petrus, gak cuma penampakan. Kalau penampakan yang lihat cuma satu orang. Tadi malam ada penampakan itu di perempatan depan Kedoya. Yang lihat cuma satu orang. Ini ngelihatnya tiga-tiganya yang lihat. Tiga-tiganya lihat dan gak hanya tiga-tiganya. Tetapi Injil juga memberikan kesaksian. Secara simbolik munculnya Musa dan Elia ini merupakan simbol hukum Taurat dan para nabi. Mereka menjadi simbol artinya hukum Taurat dan para nabi. Nabi Musa berperan dalam melakukan pembebasan dan memberikan hukum Taurat. Bagi orang-orang Yahudi, Nabi Musa ini sangat dijunjung. Lima kitab pertama dalam perjanjian lama menjadi satu hukum. Namanya hukum Taurat, totalnya sampai 600-an hukum yang dijabarkan dalam hukum Taurat itu. Menjadi arahan, acuan hidup bagi seorang percaya. Bagi orang yang menyembah Allah. Bagi seorang Yahudi. Nabi Elia salah satu nabi yang menyerukan pertobatan yang sejati kepada orang-orang Israel agar mereka meninggalkan berhala dan berbalik kepada Allah. Kisah paling heroik yang paling terkenal apa? Soal nabi-nabi Baal. Mereka disuruh meninggalkan menyembah nabi Baal. Ada hukum, ada ajakan pertobatan di sana. Dua orang. Dalam Ulangan 19 ayat 15 dikatakan satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi menjadi sah suatu perkara zaman dulu. Sudah ditulis dalam Ulangan 19 ayat 15. Kalau satu orang, kesaksian satu orang itu gak bisa. Baru atas keterangan dua atau tiga. Baru dianggap sah. Siapa di sini yang mengikuti kisahnya Pak Sambo? Banyak ya. Kenapa itu saksinya yang diundang itu begitu banyaknya? Saksi-saksinya diundang begitu banyaknya. Kemudian ada bahkan saksi ahli juga di sana. Untuk meneguhkan kehadiran Musa dan Elia ini meneguhkan. Meneguhkan apa sih? Lukas 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi Musa dan Elia ini menjadi saksi bahwa Yesus akan menggenapi janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang selama ini dilakukan oleh para nabi, bahkan hukum Taurat sudah diberikan, tapi manusia tetap hatinya, sikapnya jatuh dalam dosa. Kali ini dengan hadirnya Yesus itu semua menggenapi janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Di Yerusalem dengan mati disalibkan dan bangkit kembali. Ada satu pribadi lagi yang menjadi saksi.
siapa? Allah. Kalau muridnya ada Petrus, Yakobus, Yohanes, tiga muridnya yang jadi saksi dari antara para murid yang mewakili manusia. Yang mewakili para nabi ada Musa dan Elia dan satu pribadi lagi yang meneguhkan itu. Allah. Jadi tiga jumlahnya. Allah meneguhkan Yesus sebagai sang juru selamat. Matius 17 ayat 5 dikatakan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata. Waktu itu ngobrol sama Petrus ya mau mendirikan kemah. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Yang membuat murid-murid pada waktu itu sangat ketakutan. Dengarkanlah dia. Menjadi kata akhir di dalam kalimat itu dari apa yang diucapkan Allah. Musa, Elia menjadi saksi akan kehadiran Yesus, tujuan Yesus ke dunia. Dan Allah meneguhkannya. Dengarkanlah dia. Menggunakan bahasa Yunani akouete. Kata akouete itu berasal dari kata dasar akouo yang memiliki arti 4M. Akouo ini memiliki 4 arti. Yang pertama, mendengar. Dengarkanlah dia. Mendengarkan Tuhan ini yang enggak mudah. Kayaknya gampang. Krungu, kalau dalam bahasa Jawa, krungu sama ngrungokke itu beda. Ada yang mau menjelaskan bedanya krungu sama ngrungokke? Kalau krungu itu cuman, tadi krungu enggak? Dengar enggak ada suara ban pecah? Ya udah sambilan. Tapi kalau ngrungokke itu dengan krungu, ngrungokke enggak? Dikasih tahu mendengarkan dengan penuh enggak? Ada orang yang ngomong bisik-bisik bisa dirungokke. Bisa didengarkan dengan penuh keseriusan. Dengan berpusat pada suara itu. Nah ini yang kita diajak untuk mendengar dia. Mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata godanya banyak. Enggak mudah. Ngerungokke itu enggak mudah. Kita berdoa, kita berbicara sama Tuhan. Tapi mampukah kita mendengar ketika Tuhan berbicara dengan kita? Ketika Tuhan berbicara dalam hati kecil kita. Ketika Tuhan berbicara lewat orang lain. Memberikan masukan, memberikan teguran, bahkan memberikan kritikan kepada kita. Tuhan bisa memakai orang lain. Nah kita peka apa enggak dengan hal-hal itu. Arti yang kedua dari akouo adalah mempelajari. Dan mendengar, kalau mendengar susah, pelajari. Kita sendiri yang harus mencari tahu. Sudahkah kita mempelajari kedalaman firman Tuhan itu? Sampai seberapakah kita benar-benar mempelajari suara Tuhan itu lewat Alkitab kita. Suara Tuhan itu akhirnya tidak hanya didengar lewat hati kecil atau orang lain, tapi juga tertulis di dalam Alkitab. Dan kita bisa mempelajarinya. Kita bisa belajar. Kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita memahami maknanya, memahami artinya. Dan arti yang ketiga adalah mengerti, mendengar, mempelajari ya, dari diri kita sendiri yang punya kemauan untuk mempelajari hal itu. Yang ketiga, mengerti. Belajar untuk mengerti suara Tuhan. Belajar untuk mengerti firman Tuhan.
Belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini juga tidak mudah. Petrus yang mengatakan engkau adalah Mesias. Tuhan tunjukkan semua peristiwa ini kepadanya. Tapi apakah kemudian semakin mengerti Petrus? Ternyata dia masih menyangkal Yesus. Makanya Tuhan berpesan supaya jangan cerita dulu sama orang lain sebelum semuanya terjadi. Sebelum aku bangkit. Karena di saat nanti Yesus bangkit, barulah Petrus benar-benar ngerti maksud kedatangan Yesus ke dunia. Artinya bahwa mengerti butuh waktu, mengerti butuh proses ternyata. Tapi memang harus terus dilakukan cara upaya untuk bisa mengerti dengan mendengar dan dengan mempelajari. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan arti yang keempat dari kata akouo adalah mentaati. Mentaati apa yang sudah didengar, mentaati apa yang sudah dipelajari, mentaati apa yang sudah dimengerti. Kalau kita sudah mendengar, kita sudah mempelajari dan kita sudah mengerti, tapi kalau kita ini tidak mentaati, artinya kita apa? Amsal mengatakan kita sebagai orang bebal. Udah dikasih tahu ngeyel. Itu orang Israel. Udah dikasih tahu untuk berubah, untuk bertobat, melakukan hal yang benar, tapi seringkali mereka jatuh dalam dosa. Bebal. Bangsa yang tegar, tengkuk, kita bilang. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita sudah tahu firman Tuhan bunyinya seperti itu. Kita udah ngerti. Tapi kenapa kita masih melakukan hal yang salah dalam hidup kita? Kenapa kita gak mau berubah? Kenapa kita gak mau menjadi lebih baik? Ketika Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan dia. Kata mendengarkan dia mengajak kita untuk mengarahkan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Supaya kita bisa memusatkan perhatian dengan sungguh-sungguh pada diri Yesus. Bukan ego kita. Godaan. Kadang ego itu nyelip di tengah-tengah hal-hal yang kita anggap baik. Kadang ego itu nyelip di tengah-tengah kita melayani Tuhan. Kita enggak merasakan kalau itu ego. Kita ngerasa itu baik. Tapi kalau kita melihat dengan terang firman Tuhan, Roh Kudus bisa menegur kita bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau memperbaiki kelakuan? Kalau kita enggak berubah berarti bebal. Sama seperti kata Amsa. Apa yang kita lakukan, pelayanan kita, pekerjaan kita, kasih kita kepada orang lain, perhatian kita, dasarnya satu, Yesus Kristus. Untuk kemuliaannya siapa? Yesus Kristus. Bukan ego, bukan kepentingan kita, tapi untuk Tuhan. Seluruh kehendak kita, seluruh isi hati kita, pikiran kita, tindakan dan tujuan hidup kita berpusat, terarah pada Yesus. Kalau melenceng, hati-hati. Tanpa disadari, yang melenceng itu membawa kita masuk terperosok ke dalam dosa. Dan orang bisa tidak menyadari dirinya terperosok. Taunya ketika sudah terperosok dan harus meminta pertolongan. Dan siapa yang bisa menolong? Hanya Tuhan yang bisa menolong. Yohanes 21 ayat 17 merupakan sebuah kisah dari pembicaraan yang dilakukan oleh Yesus dengan Petrus. Saya ingin mengajak kita untuk menghayati, membayangkan diri kita sebagai Petrus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus
Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kenapa Petrus kali ini mengatakan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu"? Yesus itu bisa tahu isi hati Petrus yang sesungguhnya. Dan Yesus juga bisa tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan Petrus berikutnya. Yesus tahu ketika Petrus menyangkal Yesus, "Sebelum ayam berkokok tiga kali engkau telah menyangkal aku." Tapi pertanyaan ini juga Yesus tahu bahwa Petrus akan mati demi Kristus. Setelah Yesus bangkit, Petrus akhirnya benar-benar mengerti sepenuhnya makna ketika dia mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Dan dia menjadi saksi yang hidup pada waktu itu untuk menunjukkan, untuk membimbing orang kepada jalan kebenaran. Dan dia rela mati demi Kristus. Dan ketika mati di salib pun waktu itu, sejarah gereja atau sejarawan gereja Yosefus mengatakan pada waktu itu Petrus tidak mau dirinya itu disalibkan sama seperti Yesus. Dia merasa enggak layak. Dia dibalik, kepalanya di bawah. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus sampai akhir, tidak lagi menyangkal Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebuah pesan yang simpel, yang singkat. Namun pesan itu dibayar dengan mahal oleh Petrus. Direspon dengan mahal oleh Petrus. Dengan memberikan nyawanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita itu memang membutuhkan waktu dan proses. Namun, sudah dan maukah kita untuk menjalani proses itu hari ini? Sudah belum menjalani proses itu? Atau ketika hari ini kita sudah mendengar makna di balik minggu transfigurasi, apakah kita mau memulai, menapaki, membuat sebuah lembaran perubahan hidup yang baru mulai hari ini? Amin. Saat teduh bagi kita.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diterita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh oleh karena sakit. Mereka sedang dalam perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit, baik bersama dengan anggota keluarga mereka maupun dengan tim medis, para perawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Leli Setiawati, Bapak Lambang Handoyo, Bapak Fani Gara, Bapak Freddy Sinuhaji, Ibu Santi Gunawan, Ibu Inawati Cahya, Bapak Firman Budi Arto, dan juga untuk Penatua Pinem Nainggolan. Kiranya Tuhan kuat, kuasa Tuhan yang memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan mereka, memberkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, memberkati segala pelayanan yang dilakukan oleh keluarga dan juga para medis, sehingga mereka boleh kembali pulih, sehat kembali. Kiranya di tengah-tengah kelemahan mereka, Roh Kudus-Mu yang menguatkan, memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalani masa pemulihan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memasuki lanjut usia, untuk Ibu Karolin, Bapak Firman Sugiyarta, Bapak Hartoyo, Ibu Kristina Sembiring, Ibu Lince Dora Saragi, Ibu Lim Nace, Ibu Min Sucito, Ibu Paulina Budiman Tirta, Ibu Ratna Haryadi, Bapak Rifai Krisnadi, Ibu Sri Asih, Bapak Sungkowo Raharjo, Bapak Suhandi, dan juga Ibu Utari. Kiranya Tuhan Kau yang senantiasa hadir, menemani dan mendampingi saudara-saudara kami yang sudah memasuki usia lanjut. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan kesehatan, supaya mereka terus dapat menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini sedang bergumul dengan masalah hidup mereka, yang mungkin mengalami keretakan relasi di dalam kehidupan mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan hati yang terluka, dan biarlah kami dapat saling mengampuni dan menerima satu dengan yang lain. Ketika keluarga kami, antara suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu sedang berkonflik, biarlah kasih Tuhan hadir dan menyentuh setiap hati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di tengah-tengah masalah pekerjaan mereka, masalah ekonomi di dalam usaha mereka ataupun di dalam rumah tangga mereka. Tuhan kiranya yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Karena sebab dari mula Tuhan segala berkat itu hadir dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau yang senantiasa memelihara dan memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang merindukan kehadiran buah hati, atau pribadi-pribadi yang sedang mempersiapkan masa
ke jenjang pernikahan mereka. Tuhan memberkati supaya segala sesuatunya boleh hadir tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi setiap saudara-saudara kami untuk dapat menjalani hari-hari mereka dengan penuh iman. Kami berdoa untuk gerejamu GKI Kedoya di tengah-tengah pelayanan ini. Tuhan memperlengkapi gerejamu GKI Kedoya. Komisi-komisi yang saat ini sudah dan sedang membuat program-program dan akan diputuskan di dalam PMJ hari ini. Tuhan berkati. Berkatilah PMJ hari ini supaya setiap keputusan-keputusan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami, para pelayanmu, pendeta, penatua, maupun kami anak-anakmu yang turut ambil bagian di dalam pelayanan, baik pengurus maupun aktivis yang melayani dalam tiap kebaktian ataupun persekutuan. Tuhan perlengkapi kami. Kami berdoa juga supaya gereja ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Juga bagi Indonesia kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan berkati. Biarlah melaluinya bangsa Indonesia boleh maju, boleh diberkati. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Kami naikkan dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Nas persembahan kita minggu ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14 demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kita mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Thank you.
mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dalam doa, membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Mampukanlah kami, Tuhan, agar kami tidak hanya memberikan persembahan materi, namun juga kami rindu memberikan persembahan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Punya segala-gala dia, punya rayonnya.